Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat belajar. Kali ini kita akan membahas tentang nama-nama bulan. Nama-nama bulan di berbagai dialek Arab ya. Ada yang dialek Suriah, kemudian Mesir, Aljazair, Maroko. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Nama-nama bulan. Nah, di sini yang dimaksud bulan itu syahrun ya. Syahrun itu bulan. Kalau di bahasa Indonesia itu bulan itu ya bisa berarti nama-nama bulan. Januari, Februari itu bulan. Atau bulan yang ada di atas itu juga namanya bulan. Nah, tapi dalam bahasa Arab itu sedikit berbeda. Kalau bulan, nama-nama bulan Januari, Februari itu pakainya syahrun. Kalau bulan yang ada di atas itu namanya komarun. Beda ya. Jadi harus tahu bedanya. Jadi nanti ketika kita menerjemahkan nama-nama bulan itu enggak keliru gitu ya, pakai bulan yang mana. Oke, ini syahrun. Oke, langsung saja. Di sini ternyata dimulai dari bulan Februari. Kita ke dialek Suriah atau Irak terlebih dahulu. Dimulai dari bulan Februari. Oh iya, apa pentingnya kita mempelajari nama-nama bulan dalam dialek Arab? Nah, salah satu gunanya adalah ketika kita melihat pamflet, ketika kita melihat brosur, terkadang mereka itu menggunakan dialek mereka. Jadi kita nggak tahu. Terkadang kan agak berbeda dengan bahasa Arab yang biasanya ya. Nah, terkadang saya juga agak kesulitan ya. Oh, ini bulan apa gitu. Oke, kita ke Suriah terlebih dahulu. Februari, Syubat, Maret, Adar, April, Nisan, Mei, Ayar, Juni, apa ini, Haziran, atau Huzairan, Juli, Tamus, Agustus, Ab, seperti sekarang ya. Terkadang kan ada yang bilangnya Agustus. Nah, kalau di sini Ab di dialek Suriah atau Irak. Kemudian Ailul, September ya. Oktober, Tishrinul Awal, kemudian Tishrinul Tani, Kanul Awal. Itu yang Irak. Kemudian yang Mesir atau Semenanjung, Februari. Nah, ini yang common, yang umum, yang apa ya, yang pasti kita paham lah, soalnya mirip bahasa Indonesia. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, paling nggak kan mirip, pasti kita tahu. Itu yang Mesir. Bagaimana dengan Aljazair? Nah, Februari, Fevri, Mars, April, Mei, Juan, Julia, Aug, September, Oktober, November, Desember. Agak mirip ya dengan apa tadi, Mesir, tapi ada bedanya, ada sedikit bedanya ya, ada beberapa yang beda di Februari, kemudian di apa tadi, Juni, itu berbeda. Oke, selanjutnya Maroko. Nah, apakah sama dengan mirip yang mana, coba kita lihat ya. Maroko, Februari, Maret, April,
Mei, Juni, Juli, August, September, September, Oktober, November, Desember. Oke. Nah, itulah nama-nama bulan dengan dialek yang berbeda-beda. Ada yang hampir mirip, ada yang beda ya. Nah, semua nama bulan ghair munsharif dan ma'rifat meskipun tanpa tambahan artikel. Jadi apa? Ma'rifat meskipun tidak ada al-nya. Misalnya apa tadi? Agustus enggak ada al-nya. Nah, memang Agustus ya ini Agustus gitu. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekian kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.